Kediri itu mistisnya masih kuat. Nah, jadi kalau jenengan mata batinnya dibuka, nanti kita coba masnya kita dibuka mata batinnya di situ. Jadi kalau semua lihat ini darah. Waduh, gua merinding sih, cukup merinding. Iya. Sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi ke OOTD Volume 2 Aubrey on the Road, dan sekarang kita sudah ada di Aubrey on the Day, sorry gue salah lagi, Aubrey on the Day, dan sekarang kita ada di kota apa, Am? Kediri. Nah, kotanya cukup luas dan menurut gue indah juga kotanya, gue suka sih di Kediri ini. Nah, sekarang kita udah nyampe, ini adalah Grand Prix Auto, salah satu official store HSR Wheel. Gue ingetin sekali lagi, kalau beli HSR Wheel harus belinya di official store-nya ya, supaya kalian nggak salah-salah atau nggak ketipu. Udah, sekarang kita lanjutkan perjalanan hari ini. Hari ini ada keseruan apa aja, kita langsung lihat aja seperti apa video OOTD Volume 2 kali ini. Grand Prix Autos yang ada di Kediri ya? Jalan apa ini? Jalan Mayor Bismo nomor 74A dan B. Kalau kata semampir. Orang, kalau kata orang semampir ya? Iya, semampir. Seperti mampir. Iya. Nah, gitu. Ini kepala cabangnya ini. Siapa namanya, Bang? Khairul Mukti. Dipanggilnya? Khairul. Weh. Gimana? Ada promo apa aja nih sekarang di toko kita? Kita ada promo diskon 10%. Masih ada promo diskon 10%? Masih ada diskon promo 10%. Dan free balancing, nitrogen, tambal tubeless, gratis seumur hidup tuh. Ah, tuh. Ada sporing juga ya? Sporing gratis untuk pemasangan velg. Setiap pemasangan velg sporing gratis? Gratis. Sporing gratis, boy. Lumayan tuh saving 150.000 tuh. Iya. Terus ada ban apa aja di sini? Kita ada ban Yokohama, Aslera, G-Tech, sama Forcium. Oke lah kalau kayak gitu. Nih, kalian bisa kontak, follow aja Instagramnya di bawah. Ada nomor WhatsApp-nya juga. Kalau misalnya kalian tinggal di area Kediri dan sekitarnya, plat AG ya? Iya. AG di sini AG. Plat AG. Langsung aja datang ke sini. Ketemu sama doi. Oke, langsung. Pelayanan terbaik pokoknya. Oke, Bang, gua cabut ya. Thank you. Yeah. Kita lanjut lagi, Boy. Nah, boy, sekarang gue lagi ada
Di jembatan lama konon ini adalah jembatan paling tua di Kediri. Ini jembatan paling lama dan kita pengen, kebetulan teman kita apa YouTuber juga Viper Kediri itu lagi mau bikin konten di sana. Nah, sekarang kita pengen sambil lihat prosesnya gimana. Sekalian pengen tanya-tanya ini jembatan ini tuh kenapa gitu kan, sampai akhirnya nih ditutup gitu, kenapa juga. Oke, yuk langsung. Nah, ini di belakang gua ini ada Mas Digor sama teman dari Viper Kediri. Mereka lagi bikin konten karena konon jembatan yang tertua, terlama ini di Kediri ini lagi berulang tahun ke berapa tadi, Om? 152 ya. Ke 152, dan ini jembatan besi pertama di Jawa. Gua enggak tahu ya di Jawa apa di Indonesia ya. Cuman kalau tadi sih kayaknya klaimnya sih di Jawa ini jembatan besi pertama. Kalian harus nonton video mereka. Gua nontonnya aja merinding. Nah, ini udah selesai bikin kontennya. Tadi udah di toko juga udah. Terus sekarang ini di jembatan apa, Mas? Namanya jembatan Brantas. Lama, jembatan Brantas Kediri. Oh, konon katanya di sebelah sini, berarti gua ya, balikin deh. Ya, kita munduran aja. Di sebelah situ ada sesuatu lah pokoknya. Kalian cek aja nanti di YouTube-nya Viper Viper Kediri. Waduh, gua merinding sih, cukup merinding. Iya. Baru pertama kali gua bikin video yang ada hubungan-hubungannya dengan mistis-mistis nih. Ya udah, Mas, aku izin pamit dulu. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Sukses selalu buat teman-teman Viper Kediri, Mas Igor juga. Amin. Hati-hati, semoga ininya apa? On the route-nya berjalan dengan lancar. Amin. Jangan dikasih ini, Mas, ya. Aman. Jangan ya. Jangan dikasih sopannya, Mas. Jangan. Suruh jaga aja ya. Bisa ya dijaga. Udah kayak kiper. Nah, yang pasti gue punya harapan sih, jangan sampai Viper Kediri hanya di Kediri aja. Siap. Kalau bisa ekspor seluruh kota di Indonesia. Amin. Amin. Karena Kediri ini sebenarnya bukan arti kotanya, Mas. Kediri itu kembali ke jati diri. Kediri. Kediri inside, bukan outside. Itu. Jadi Viper Kediri ini inginnya orang-orang itu supaya tahu budayanya sendiri. Karena kan kita di sejarah kebudayaan dan penelusuran. Betul. Jadi lebih bangga kepada diri kita sendiri, lebih bangga kepada budaya kita sendiri. Oh, berarti gue salah nangkep. Berarti bukan Kediri itu bukan menandakan bukan kota di Kediri ya. Tapi lebih ke filosofi, ya kembali pada diri sendiri. Betul. Gitu. Harus ibaratnya jangan sampai lupa sama kulitnya gitu. Iya, betul. Mau bagaimanapun kondisinya, mau udah setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, tetap harus jati diri sendiri itu gak boleh hilang. Iya, betul. Filosofinya mantap dan harus dibagikan ke seluruh kota di Indonesia. Siap. Ditunggu video-video luar kota selanjutnya, siap, Mas. Siap. Ya udah, Mas, makasih ya. Okay, gue cabut dulu ya. Oke, Boy. Ayo kita lanjut lagi, Boy. Ayo, kita pulang. Hati-hati. Rekomendasiin lagi sama kalian, ini alat yang bisa bikin mobil kalian tuh jadi lebih canggih, Boy. Ya, ini adalah perpaduan mantap dari Auto Project. Yang pertama car holdernya, terus yang kedua di sini plug and play fast charging. Jadi benar-benar kalian kalau nggak perlu lagi beli-beli buat nempel di tengah, ya gitu kan. Tapi kalau gue sih masih pakai. Jadi karena kan banyak banget nih device gue, ngecas kamera, ngecas HP, ngecas apa lagi ya? Ngecas Saramonic, apa banyak lah pokoknya. Jadi di sini dia tuh ada 2 slot dan ini tuh udah fast charging dua-duanya. Mantap banget nih. Jadi kalau misalnya kalian berpergian jalan jauh atau ya dalam kota, ya nggak perlu repot-repot bawa ini lagi, apa namanya, charger mobil lagi. Udah nempel di mobil kalian dan itu benar-benar plug and play. Gak ada yang dirubah, gak ada yang dirusak.
langsung aja cek ke Auto Project ya, sesuai dengan motonya mereka. Auto Project, bikin mobil auto keren. Jadi malam ini kita makan di ini apa sih, food court gitu ya. Ini rekomendasi dari salah satu teman kita, Mas Binar. Nanti kita Mas Binar juga kesini janjian sama kita. Kita nikmatin aja dulu, ini makanannya enak-enak sih. Ini aku makan nasi pakai empal. Ini apa sih? Tahu ya? Nasi tahunya aja mantep, pakai tahu doang padahalnya. Enggak pak, apa? Tahunya. Tahunya. Kita hari ini belum makan dari pagi ya, ya kan? Dari pagi belum makan, ngejar konten, sampai sini, udah deh. Kita nikmatin makan malam kita dulu, ya. Akhir perjalanan kita hari ini, sekarang kok kita di Surabaya sih? Harusnya di Sidoarjo dong. Enggak, ini kita cuma tadi mampir makan di Sidoarjo, sekaligus tadi kita bawa Mas Binar dan Mbak Ana buat ngambil kun, buat besok kita mau latihan slalom boy. Kita bakal cekit lagi, so tungguin aja episode selanjutnya. Seperti biasa, hari ini cukup menyenangkan dan melelahkan. Tadi kita udah ketemu sama hal-hal mistis, terus udah melihat kota Kediri seperti apa, ketemu juga jembatannya seperti apa, dan yang paling penting bagian terakhir adalah perjalanan kita dari Kediri ke Sidoarjo itu alhamdulillah lancar tanpa ada kendala. Oke. Oh iya, tambah satu lagi yang paling penting adalah alhamdulillah tadi pagi itu gue bangun dalam keadaan seger, jadi udah bisa kembali beraktivitas lagi, padahal kemarin itu sempat drop banget sampai nggak bisa lanjutin bikin video. Jadi benar-benar tidur, nyampe hotel gue tidur. Nggak makan malam juga, si Ilham makan sendiri, gue nggak dibeliin, nggak apa-apa. Ngeselin kan dia? Iya emang. Alhamdulillah paginya udah seger, jadi kita bisa lanjut lagi. Oke, ya udah kalau gitu. Seperti biasa, sebelum gue tutup videonya, gue akan memberikan satu quotes. Simpel banget sih. Banggalah dengan dirimu sendiri. Jangan mikirkan, jangan khawatir dengan bagaimana cara orang lain memandang kamu. Selama kamu berada di jalan yang tepat, lakukan yang terbaik. Gue Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSM.
Thank you.